Batalion Kendaraan Pendarat Amfibi 1 Marinir melaksanakan uji darat kendaraan tempur LVT-7A1 bertempat di garasi Ranbur Menkav 1 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan uji Ranbur ini adalah sebagian dari proses sertifikasi kelayakan yang dilaksanakan oleh Dislaik Matal guna mengetahui kondisi terakhir Ranbur LVT-7A1 sebelum menghadapi latihan Armada Jaya tahun 2021. Kegiatan diawali dengan pengecekan fisik dan kelengkapan Ranbur. Setelah Ranbur dinyatakan siap, dilanjutkan dengan test drive dan diakhiri dengan uji pompa Ranbur. Dengan diadakannya survei khusus ini, diharapkan keselamatan atau zero accident baik personel dan material dapat tercapai, sehingga penyelenggaraan latihan dapat berjalan dengan baik.